kerjasama lah, kerjasama individu ya, nggak ada organisasi di situ. Individu antara si Budi dengan pihak bus gitu loh, pengendara bus. Kemudian dari situ, pengendara bus menghubungi dia, kan tentunya pasti dia tahu tuh kalau akan dilakukan pengecekan. Dia tahu bahwa beberapa penumpang yang ada di busnya itu tidak memiliki rapid antigen. Nah, dengan dia mengetahui, selanjutnya si Pak Apri-nya ini dari BPBD kebetulan yang melakukan pemeriksaan, langsung disamperin si Budi, minta tolong lah, bahasanya begitu. Nah, ketika itu sudah berjalan, akhirnya sesuai sepakatan, dikasih duitnya.